Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Roy Balinis. Jadi pada video kali ini saya akan mereview ini pemasangan dudukan plat di Yamaha WR155. Mungkin banyak dari kalian yang mencari apa itu namanya, dudukan plat ya buat WR. Selain WR kan adalah yang lain kayak CRF atau KLX. Dan ini kalau WR tuh bagusnya di sini. Coba ini contohnya ya. Karena ini masih baru jadi belum terpasang plat ya guys ya. Jadi kalau terpasang tuh di sini tuh, di bawah radiator. Di bawah radiator masih ada jarak tuh sekitar 5 cm. Tuh. Jadi ini tuh customnya. Ini pakai plat ya, plat berukuran ketebalan sekitar 2 mili ini. Tebal banget sih. 2 apa 5 ya, enggak tahu ini. Dan untuk depannya ini pakai kayaknya sih itu ya, bekas plat motor bebek itu. Tapi ini di custom lagi biar bisa dipasang ya di plat ini. Tuh, jadi ini tuh dilas, kemudian dihaluskan dan dipasang di sini ya guys ya. Tuh, pas ya. Jadi kalian bisa membuat ini tuh di bengkel kepercayaan kalian ya. Yang penting bengkel yang ada alat lasnya dan juga bengkel yang kreatif pasti bisa ya guys ya. Dan ini habis sekitar 30.000, 35.000 ya. Sekitar 35.000 di bengkel kepercayaan, termasuk murah ya. Karena di online shop itu ada yang sekitar 50 atau berapa buat pasang di sini ya. Dan ini bahannya tebal, kuat, pasti ya. Tuh. Terpasang di Yamaha WR. Jadi ini nanti mau dipasangin plat. Cuman yang punya lagi sibuk. Inilah ya hasilnya tuh. Anggaplah seperti ini. Oke, cakep. Jadi apabila ada yang ditanyakan, oh ya, ini tuh ngambilnya di baut sini ya guys ya. Nih, baut dalam. Tuh. Di dudukan ini mesin dengan sasis. Jadi ini tadi tuh dilepas baut ini. Itu ya. Jadi masuknya di sini. Tuh. Kanan kiri. Dan dia itu melindungi menutupi leheran knalpotnya ya guys ya, menutupi leher daripada knalpotnya tersebut. Jadi sangat mudah dipasang dan sangat mudah dibongkar nantinya kalau ingin dibongkar, ingin dilepas. Jadi apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan ya guys ya, saya akan dengan senang hati untuk menjawab pertanyaan kalian. Inilah setelah pemasangan plat guys. Setelah dipasang plat, motor ini jadi terlihat hidup aja. Tidak ilegal.